informasi cuaca untuk Anda ya. Dan di kesempatan pagi hari ini kita terlebih dahulu bersama rekan kami prakirawan BMKG Eltari Kupang, ada Ibu Natalia sudah di ujung telepon bersama RRI. Info cuaca BMKG. Ibu Natalia, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Oke, Ibu Natalia silakan untuk informasi cuaca pagi hari ini. Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 18 Januari 2024. Pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Flores Timur. Siang hingga sore hari berawan. Berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Belu, Rote, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Ende, Sika. Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Flores Timur, Lembata, dan Alor. Malam hari berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Manggarai Barat. Dini hari berawan, berpotensi hujan ringan terjadi di wilayah Belu, Kota Kupang, Sabu, Sumba Tengah, Sumba Barat, Manggarai Barat, dan Flores Timur. Suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 22 sampai dengan 34 derajat Celcius, sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan yang berkisar di antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara rata-rata di NTT berkisar di antara 60 sampai dengan 95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 30 sampai dengan 50 km/jam. Kami BMKG mengeluarkan dua peringatan dini, yaitu yang pertama waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang berdurasi singkat terjadi di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Flores Timur, dan Alor. Dan yang kedua, waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Timur Tengah Selatan. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih untuk informasi cuacanya Ibu Natalia di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, selamat pagi. Selamat pagi. Info cuaca BMKG.